ila kunitin sunihah bisyafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. Sampaikan terima kasih. Tadi lupa ada yang disebut, yaitu Sivitas Akademika Unisma dari yang banyak hadir pada kesempatan kali ini dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Desa Tegal Weru, Kecamatan Daung, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Desa. Kepada yang terhormat Bapak Yasmadi, disilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili pemerintah dan desa dalam hal ini Bapak Kepala Desa, karena beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena adanya kegiatan yang bersamaan ke Surabaya. Beliau menyampaikan terima kasih kepada kampus Universitas Islam Malang yang telah menyerahkan hewan kurban ke Desa Tegal Weru, dan kami semua sudah membagikan daging semuanya ke warga yang berhak menerimanya. Semoga berkah buat kampus Unisma, semoga kedepannya lebih sukses lagi. Disampaikan terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Islam Malang sekaligus memberikan monitor kesana atau pengajian tentang hikmah Idul Kurban pada tahun ini. Kepada yang terhormat dan mengkarmo Bapak Profesor Dr. Haji Masuri MSI di Tur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersyukurillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para masayikh, para alim, para sesepuh, bini sepuh, Bapak Sekretaris Desa Tegal Weru yang saya hormati, Ibu Dekan Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, ini dekan-dekannya perempuan jadi dekan. Nah, laki-lakinya jadi apa? Istrinya aja jadi dekan. Para dosen, para karyawan yang hadir, yang saya muliakan pengurus takmir Masjid Nurul Mujahidin. Ya, di sini Nurul Mujahidin, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah ing dinten menika kula lan panjenengan sedaya rawuh wonten masjid yang insyaallah diberkahi kalian Allah Subhanahu wa taala.
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedaya rawuh wonten masjid, selangkah itu sampun dicatat sebagai amal kebaikan. Insyaallah kita niati dengan niat iktikaf di dalam masjid semata-mata thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang bertakwa, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak sekalian, saya ini sebetulnya kalau dengan terdahulu gak asing, karena tetangga. Pulau Kalimantan Basit ini tetangga untuk perumahan bilang kebidan terus yang bagus jeruk itu diletak lagi untuk inggir itu namanya Sedorjo. Jadi yang bagus jeruk untuk mereka pengen melampah-melampah. Sisi lain, Bumisma juga menjadi bagian dari wilayah Tegalurun. Karena ada lahan yang digunakan untuk laboratorium peternakan. Wonten daerah Jenglong itu, pinggir sungai. Buat kita tahu nih, kira-kira ada sekitar hampir 8 tahun di daerah Jenglong itu. Nah, Pulau Miamba ini kita gunakan tanah wonten Tegalurun. Jadi ibu kepala desa dulu begitu kenal dengan saya karena masih sering berkomunikasi kalau kaitannya itu dengan pajak-pajaknya. Tapi insya Allah pulau yang taat bayar pajak sama. Wonten Tegalurun ini biasanya Pak Mun wonten mriku Pak Madani terus enten wonten griya kula biasane kula wonten. Dados kula niki Tegal Baru niki mboten asing sajatos sampun biasa ten mriki. Lumayan Pak Basit kula tawari kalau ingin mengembangkan pertanian bisa menggunakan lahan saya. Ada kurang lebih sekitar hampir 3000 meter sesungguhnya. Tapi di tengah-tengah sana. Biasanya pun kalau betul sepeda motor menuju ke lokasi itu atas Bintang Baru. Kalian rakyat pulau itu berjalan kata, injing-injing nomor sonten-sonten pas lunga. Nah, kalau Bumisma saat ini kemudian menyelenggarakan semacam bakti sosial melalui Idul Kurban, ini karena ada kedekatan moral. Di sisi lain, Bumisma juga punya investasi di sini dalam rangka untuk pengembangan peternakan. Tetapi warga Bumisma ini sambut celak kalian dusun Tegalurun ini. Bahkan kata pun sebelah mereka wonten lahan yang dibangun perumahan. Dan di situ diantaranya juga warga Bumisma yang menempati perumahan yang menjadi bagian dari wilayah Tegalurun. Terus kalau kalian nitip-nitip nih Pak Kepala Desa, Pak Sedes ya, nitip warga mulai yang nonton ini dirapat dengan saya. Yang nonton apa-apa, ya kalau nonton tanggung jawab ya Pak Sedes ya. Kajiri lancar standar. Masyarakat muslim ini rahimahullah, kulauan panjenengan sedaya mimpi menjadi hamba Allah pengen melakukan surga itu bukan? Itu pengen ya, bapak-bapak pengen membus warga. Alhamdulillah saat menikah wonten masjid sedanten berarti tanda-tanda untuk masuk surga ada. Nah, yang tas wonten samping ini kok nggih termasuk tiang ingkang pengen mlebus swarga. Niki salah ini mboten salah kepala desa atau sedes atau tamen, iki sing salah nggih Bumisma. Mengadakan pengajian ke awan-awan.
pengajian sama kono juga keramatan. Pulang yang mikir pulang itu terus terang disuruh kalian Pak Yunus rektor ini diminta untuk berikan ceramah agama. Tapi dikasih tahu kalau setiap hari mau termakan dulu apa dia ada apa mau tangkat mau termakan ini ono apa ini kira-kira saya mau sawah kabel mulung apa jenengan sedaya merindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab Durratun Nasihin yang ditulis oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir, di sana dijelaskan sinten tiyang ingkang mlebet wonten surga menika, bahkan mereka berebut untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengke monggo keluar panjenengan sedaya menggerayai cito yang mbak piyamba bener ya, aku ini kira-kira mau surga ngoten. Empat golongan itu yang ditulis ngoten kitab Durratun Nasihin, yang pertama yaitu alimul ladzi amila bi ilmi, orang alim dengan kealimannya itu, orang yang berilmu dengan ilmunya itu, tiang ingkang ngertos kalih pengertosan ipun menika dipun amalkan. Ilmunya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu. Jadi orang alim, orang yang berilmu dengan ilmunya itu diamalkan. Niki salah satu ingkang dijanjikan kalian Allah melebet surga. Kita ini berilmu atau enggak? Insya Allah berilmu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Empat golongan ini berebut ini masuk surga, ini berebut masuk surga sampai malaikat Jibril alaihissalam beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penengah, jangan sampai berebut siji-siji lah sing mlebu iki, aja berebut. Kados tiyang niku nek rebutan niku sekeco mboten. Mboten sekeco. Tapi nek urut mboten kan sekeco. Kados Bapak Ibu nanti ngira mboten namanya bantuan langsung tunai saking program pemerintah. Nanti mirip betul? Mirip kan ya? Bantuan langsung tunai yang disebut dengan BLT. Kata ingkar masalah ketika berebut ada yang terinjak-injak, bahkan ada yang meninggal dunia, itu menjadi bukan bantuan langsung tunai tapi bantuan langsung tewas. Nah yang apa? Berebut kemudian ada yang terinjak-injak, ada yang meninggal, itu kerana berebut itu benar-benar injak. Jadi berebut yang pertama itu nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Yang kedua adalah as-sayyidul ladzi qutila fil ma'rakah, orang yang mati syahid karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid. Bukan mati syahid, okay. Mati syahid karena membela agama Allah. Yang ketiga, al-hajjul ladzi hajja bi ghairi amali fasad, orang yang haji dengan hajinya itu mendapatkan predikat yang disebut dengan haji mabrur tanpa ada cacat sedikit pun.
karena ridho Allah Subhanahu wa taala yang mereka dambakan. Yang lagi wonten kan tidak haji mboten sampun. Didoakan mudah-mudahan selamat. Pulang dengan selamat membawa haji yang mabrur. Tapi nek niati keliru iki bener malih. Niati supaya dipun panggil Pak Haji, wah niku yang mboten pas niku. Mboten pas. Yang keempat adalah as-sakhirul ladzi malan iktasaba malan halala wa faqahu fi sabilillah bi ghairi niyyah. Orang dermawan, jadi ini bagai ingat kaitannya pun kalian Idul Kurban ini bagai. Tiang dermawan yang kedermawanannya itu diperoleh dari harta benda yang diperoleh dengan cara-cara yang halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dinafkahkan atau disebarluaskan, disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bi ghairi riya tanpa riya. Nomor ya. Tanpa nikul, nabi riak nengge, supaya tidak mendapatkan pujian, kata dia. Tidak semata-mata karena tetangga, bukan semata-mata karena manusia, tapi karena Allah lewat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Empat golongan itu, saibat, orang yang berilmu, ilmunya diamalkan dengan baik. Yang kedua adalah orang mati meninggal dunia karena membela agama Allah. Orang haji yang hajinya haji mabrur, laisa lahu dakhulal jannah, tiada lain yaitu surga Allah. Dan yang tepat adalah orang dermawan dari sikap kedermawanannya itu diperoleh dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah dan kemudian dia infakkan untuk ke jalan Allah tanpa riya, tanpa karena orang lain. Empat golongan. Nah, kita di mana empat golongan ini? Empat golongan ini berebut untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah maha paham ini. Hei, malaikat Jibril, tolong kamu turun. Tanya mereka, kenapa mereka berebut untuk masuk surga Allah? Tanya setunggal-setunggal kali malaikat Jibril. Saya ditanya pertama ini, tiang ingkang mati sahib lapokol berebut masuk surga. Iya, karena orang mati sahib itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dakhala jannah. Bener kan? Ini pondi konerti dari orang yang berilmu. Orang yang berilmu yang memberikan petunjuk, yang memberikan bimbingan, yang memberitahu kepada orang yang tidak tahu tadi. Oke, sudah. Kamu di sini saja. Kamu berdiri di sini. Kata malaikat Jibril. Berarti saya ngerti, saya memberitahu bahwa orang mati syahid masuk surga itu adalah orang yang alim. Nggih. Wis, kamu di sini dulu. Ini malaikat Jibril. Siapa jadi pertengah? Yang kedua ditanya oleh malaikat Jibril. Lapo? Kon berebut masuk surga. Saya masuk surga, berebut masuk surga Allah. Karena janji Allah Subhanahu wa taala orang haji yang hajinya itu haji mabrur, tiada lain kata Allah adalah dakhala jannah.
al-hajjul mabrur wa insallahu dakhala jannah. Hadis Rasulullah mengatakan demikian. Dari mana kamu tahu? Kata Malaikat Jibril, saya tahu dari ulama. Kamu tahu dari ulama aja berbentuk, kamu di sini dulu. Ini kata Malaikat Jibril. Tapi gak sampai menerapkan atas kelola pentingan mata. Kasih tahu, enggak, kamu di sini. Kemudian tanya golongan yang keempat ini, lapokon berebut ingin masuk surga Allah itu. Iya, kata Allah, orang yang dermawan, yang harta benda yang diperoleh dengan cara-cara yang halal, bahkan suka menimpakan jajaran Allah, adalah surga Allah jadi. Biar dia tanpa riya, tanpa karena manusia, tanpa karena mendapatkan pujian dari orang lain, ridha Allah Subhanahu wa taala. Oh, konti berarti saking ulama. Ulama, mereka tahu dari ulama, mereka tahu dari kiai, mereka tahu dari ustaz. Orang yang mati syahid tahu dari ustaz, dari kiai, dari ulama. Begitu pula orang yang haji, begitu pula orang yang dermawan. Nek ngono kan gak usah berebut, kata malaikat. Wong sing berilmu itu kan mlebu surga dhisik karena sing ngasih petunjuk nang kon-kon kabeh iki. Ayo, saya persilakan orang yang berilmu untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang yang berilmu kepada malaikat itu? Saya bisa menjadi orang yang berilmu, kata orang yang berilmu. Saya bisa menjadi kiai, saya menjadi ustaz. Saya bisa membimbing orang lain. Saya bisa memberikan pengarahan orang lain. Saya dijadikan sebagai tempat bertanya orang lain. Ini karena saya sesungguhnya disubsidi dari orang yang dermawan tadi. Loh, ini yang dermawan sing tukane biaya itu. Kiai-kiai, ustaz-ustaz, ulama-ulama niku lho sing ngumpul niku tansah tiap-tiap kan dermawan-dermawan niku. Lumat, yang kan lumat-lumat niku. Mula-mula panjenengan sedoyo kalau pun tidak menjadi orang yang berdiri, kalau potong kita ini bukan pejuang, kalau potong kita ini kita tidak tahu, kalau potong kita ini misalnya sudah melaksanakan ibadah haji mabrur atau tidak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak kita memiliki sikap dermawan. Ini tiap-tiap Tegal Baru ini kan dermawan-dermawan. Kalau setiap Tegal Baru itu paling betul disambut kalian senyuman dan sambut dermawan. Senyum itu malah sambut dermawan. Kalau biasanya di tugas, napa material itu untuk paksi tadi sebelah kanan atau saja yang begini. Juga sampai di kota sih pikat pembeli. Pak Bunga itu Pak Buhani. Pasti sampai-sampai dulu. Niku kalau biasanya pun tahunan betul, donjo malih betul. Wonten nih 6 tahunan betul donjo malih saya. Dermawan, dermawan ini betul kok kemudian harus mengeluarkan harta benda. Senyuman adalah menjadi bagian dari kedermawanan seseorang. Sapaan seseorang adalah kedermawanan seseorang. Wonten betul. Masyarakat tetap begitu atur mohon buat buat teman-teman tegak dulu buat teman-teman paling
yang terbaik. Jadi maksud itu buatan-buatan saya ingin mudah senyum merangkul buatan. Kadangkala mas miskin merangkul terus. Mas gak duwe merangkul terus. Oh, sing gede gak ngomong ke yoyo. Wes elek merangkul terus. Apa gak supok sih masih? Cantik merangkul sih ya tambah elek. Kedermawanan seseorang tidak diukur dengan harta benda. Sikap keseharian mau membantu orang lain dari sisi tenaga, ucapkan dengan kata-kata yang menyenangkan, senyuman yang ditebarkan, sapaan yang ditebarkan, niku membuat sambut membuat hati terasa tenang. Gimana? Buat disukani sayur mawar, tapi senyuman ini melebar terus, yang kecil. Terus senyum, nggak pernah bagi-bagi sayur. Tapi insya Allah tegak lurus nih tiangnya itu dermawan-dermawan. Insya Allah. Kalau setiap dugi, oke, kalau niku rumit, sering tindak wonten dalam ikut Pak Nuri ini. Wonten nama dari Pak Nuri kan ini. Pak Matali. Iya. Iya, iya. Niku kan rumit kerja wonten wonten beliau kula. Setiap kula dugi mriku. Iya, wonten teo, wonten poho, wonten kopi, mesti wonten niku. Coba wonten beliau kula paling ya itu nah, wonten yang bikin ini saya sing saya masalah muslim ini dari 50 loh. Ini kedermawanan seseorang. Nah, Idul Adha ini adalah memberikan peluang kepada hamba Allah untuk memiliki sikap dermawan melalui kurban. Kurban. Jadi tiap tegak dulu, ini kan kurban kata betul betul begini. Kata ya, pinter sapi bu. Orang dosa, alat dosa, alat dosa sapi ini sopo sih. Lima ya. Alhamdulillah. Niku mawon, makin dari tahun ke tahun niku semakin kata. Wonten perumahan kula ini Pak Basir di panitianya. Asalnya rumiyin niku kula mulai saking kambing. Pak Basir ya. Kambing aja diperbanyak saat itu. Kula mulai. Pertama niku namung kalih nopo tiga wonten. Ini namanya perumahan tiyang niku.